Guys, jadi hari ini aku pengen mainin game terbarunya dari Agathe, yaitu Kode Atma. Yang pastinya sebenarnya kalian udah pada download ya. Cuman mungkin ada yang belum download juga. Jadi di sini aku mau ngeracunin kalian nih. Kemarin kan aku cosplay tuh jadi Kasna. Nah, sekarang jadi Anissa aja. Soalnya aku penasaran game-nya kayak gimana. Oke, kita langsung mulai ya ke game-nya ya. Kayak ini chapter pertama katanya kemunculan kunang-kunang. Oke, kita mulai ya. Gelap. Oh, ada tulisan. Kau akan mati malam ini. Wanita misterius itu akan membunuhmu malam ini. Siapa? Oke. Ada hantu-hantu. Oke. Nah, ini tuh si aplikasinya namanya Asterix, guys. Jadi kalau pakai itu tuh bisa ngebunuh hantu gitu. Nah, kau menyaksikan makhluk-makhluk yang menyerangmu meledak. Apa tuh? Hal ini benar-benar di luar nalar. Kau tidak tahu bagaimana harus berinteraksi. Oh, ini diriku nih, diriku di game ini. Kau belum pernah melihat hal itu sebelumnya, apa itu? Oke, aku pura-pura nggak tahu ya, jadi aku jawabnya hantu. Katanya makhluk itu adalah atma mereka. Dikirim seseorang untuk membunuhmu. Mereka juga yang menyerang preman mabuk yang kamu temui tadi pagi. Kaget ceritanya ya. Kananmu awas. Oke, aku mulai diserang teman-teman. Cut. Wih, ada sebuah serangan ya. Wah, ini ada siluet lagi nih, cowok ganteng nih kayaknya nih, Chogan. Nah, di belakangnya ada kayak ini ya, atmanya juga. Wih, dia nyerang lagi aku. Terus ini kata cewek ini, katanya kau harus melawan dengan app. Panggil atmamu. Oke. Kita coba ya. Nah, wow. Ini nih atmanya dia, si John ini keren banget guys. Kalau nggak salah ini namanya Noni ya. Ini tuh salah satu urban legend di SMA 5 nih. Iya, rambutnya emang panjang banget ya hitam. Oke, ini udah nih kita ketemu ya sama atmanya si John ya. Jadi tadi tuh ada Noni guys. Di game Kode Atma ini tuh kita gak perlu mainin satu-satu. Jadi dia tuh udah auto battle gitu. Oke, jadi di sini tuh udah mulai nyerang-nyerang ya dan keren banget nih. Itu tuh dia mereka udah nyerang-nyerang nih. Oke. Nih ada Sandekala nih. Jadi kita serang balik teman-teman ya. Ya juga ada sih ini ya genderuwo ya yang udah nembakin nih. Si Gatot Kaca ini keren banget. Jadi kalau kalian mau mainin game ini harus kalau aku sih nyaranin ya salah satunya harus ada si Gatot Kaca guys biar bisa ngalahin lawan-lawannya nih dikomboin sama si Poci nih. Oke. Kita serang mereka ya. Oke. Keren nih skillnya. Oke. Kita mulai serang-serang. Yap. Wah, ini lagian monster lawan tuh ya parah nih gede-gede. Licik banget sih. Diserang-serang balik teman-teman. Tapi aku gak akan putus asa ya. Aku berdoa supaya atmaku menang. Ya, tinggal dua musuh lagi guys bersisa ya. Ini monster butut entah siapalah butut banget nih sih. Oke, aku menang guys. Oke, kita lanjut ya. Ya, teman-teman tadi kan udah battle ya aku. Terus aku pengen nambahin nih atma aku line up-nya biar makin keren dan beragam ya. Nah, kalau kalian pengen nambahin atma kalian itu ke menu summon atma ya. Terus di sini ada pilihan dua nih yang pakai satu itu jadi maksudnya tuh diamondnya tuh lebih irit ya. Tapi kalian cuma dapat satu atma sama ada yang bisa ngedapetin banyak atma tapi diamondnya jauh lebih mahal. Karena aku sultan guys jadi aku pakainya yang kolek banyak lah. Enggak deng. Jadi aku beli kemarin sama aku ngepoin Instagramnya Kode Atma. Jadi buat kalian nih yang pengen dapet diamond gratisan kalian bisa follow Instagramnya Kode Atma, di sana banyak kode-kode buat ngekolek diamond banyak guys. Oke, kita mulai ya nih ngegacanya. Hui, kita mulai. Ini kayak perdukunan ya gambarnya ya. Oke, kita dapat bunian, ini bintangnya 3. Lembus warna bintang 3 juga. Ada mustika, oh, bintangnya juga 3 sama ya. Wah, wow, guys, aku dapat Sembrani yang bintang 5. Nah, ini nih atma yang powerful banget. Oke. Dapat Krisnaga bintangnya 3 juga.
Dapat duyung lagi, oke. Nah, aku juga dapat timun emas ini, bintangnya 4. Yeay. Oke, sembrani bintang 4 juga aku dapat. Ada duyung. Oke, ada whale talk. Ini keren-keren sih atmanya, guys, tuh. Lembus warna. Ah, ini emang. Oke, jadi aku total dapat 11 atma ya di gacha kali ini. Wih, oke, keren-keren. Guys, tadi kan aku udah dapet ini ya, sembrani bintang 5. Jadi aku mau nambahin dia ke line up atma aku nih buat ngelawan musuh si monster-monster butut ini. Oke, kita mulai pertarungan. Nah, ini Gatot Kaca aku udah ngeluarin skillnya dia nih ya. Nama skillnya tuh Kasut Pada Kacarma, guys. Jadi itu tuh salah satu istilah atau senjata sakti Gatot Kaca di versi pewayangan ya. Wih, keren kan Gatot Kaca aku. Wow, ini well talk dari lawan nih nyerang kita nih pakai skill fire strike-nya. Aduh, ini efeknya jadi kebakar kita. Ya, tapi genderuwo-nya ini ngeluarin skill-nya dia Gigan Crush, guys. Oke, untung ini damage-nya kecil ya, tapi tumang aku ambruk. Oke, kita coba nih ya lawan, oke. Wah, oke. Oke. Dilawan lagi. Ini ada salah satu karakter Makara ya dari lawan ya. Yang ngelawan kita pakai skill crystallize-nya nih. Makanya kita dapat efek freeze gitu. Sama 2 kali. Sedih. Oke, ini saatnya aku melawan mereka. Jadi kita bombardir nih musuh nih pakai skill warm light dari sembrani nih. Ha, kan keren kan? Jadi aja nih semua atma aku jadi nambah darahnya. Oke guys, jadi aku lapar banget, jadi aku pengen makan dulu sekaligus istirahat ya, soalnya lelah mata aku. Ya nanti aku bakal balik lagi setelah aku makan. A few moments later. Oke, aku udah selesai makan, istirahat juga, jadi aku mau balik nih mainin gamenya teman-teman. Dan wow, aku dapat passive income nih. Jadi tadi aku ninggalin itu kurang lebih selama 2 jam ya, dan dapat banyak rewards. Kita buka ya, aku dapat apa nih harta karunnya. Wih, keren-keren. Wah, oke. Nah, by the way, aku juga dapat bocoran, teman-teman. Kalau kalian gak mainin kode Atma ini selama kurang lebih 24 jam ya, atau seharian, kalian bisa ngedapetin diamond yang bisa kalian pakai untuk nge-summon Atma kalian. Jadi, gak usah khawatir kalau kalian lama-lama gak main juga kalian bisa dapat banyak rewards-nya. Oke, kita langsung mainin ke gamenya lagi yuk. Oke guys, jadi kita udah mulai masuk ke gamenya lagi dan ini lagi battle mode ya teman-teman. Nah, meskipun si game dari kode Atma ini tuh adalah auto battle ya teman-teman, tapi kita tuh bisa membuat strategi nih biar si semua atma-atmanya itu bisa bersinergi satu sama lain yang menghasilkan perfect loop teman-teman. Nah, di sini aku mau ngasih bocoran nih, kalau kalian punya atma yang aku punya nih kayak gini nih line up-nya ya. Nih, si Sinta ini tuh bisa nge-heal jelangkung yang di belakang, yang akhirnya si jelangkung itu bisa nge-speed up sembrani. Sembrani ini bisa ngeregenerasi dan dia tuh bisa ngasih kekuatannya itu atau skillnya itu ke barisan depan nih. Jadi pada ini juga nih semuanya ngeregenerasi juga kayak jelangkung, kayak gitu-gitu ya. Nah, terus ini jelangkung yang di depan itu bisa nge-speed up Gatot Kaca, guys. Dimana Gatot Kaca ini bisa nge-speed up sembrani yang ada di belakang. Oke, jadi itu terus-terusan aja muter nih. Sampai akhirnya atma kalian itu jadi lebih kuat dan susah dikalahkan oleh atma musuh. Oke, kita mulai. Tuh kan kelihatan kan jago banget kan? Tuh kan? Yah, tapi kalah nih si jelangkung aku yang di belakang. Cuman gak apa-apa. Masih banyak sisa nih atma aku. Oke, tuh kan nih. Mereka susah kan buat ngalahinnya karena komposisi aku udah paling terbaik nih. Oke. Nah. Wih. Sisa berapa atma nih musuhnya? Cuman 3 lagi nih teman-teman ya. Kita lawan terus ya.
critical. Yay, victory. Akhirnya aku menang, teman-teman. Wuh, seru banget ya mainin kode Atma ini. Guys, jadi itu tadi ya, aku udah selesai mainin game kode Atma. Jadi aku mau ninggalin gamenya selama 24 jam atau seharian biar aku dapat diamond nih ketika nanti aku login lagi. Nah, gimana setelah kalian nonton video dari aku? Apa kalian tertarik? Penasaran? Kalian bisa download di Google Play ya, teman-teman. Di sana langsung aja cari keywordnya kode Atma. Dan kalian juga bisa pakai kode ini nih buat ngedapetin diamond gratis, guys. Atau kalian juga bisa langsung aja kunjungi Instagramnya kode Atma, karena di sana tuh banyak info-info menarik soal kode Atma. Biasanya juga mereka ngadain giveaway juga dan kayak bagi-bagi voucher gratis gitu, guys, untuk diamond yang bisa kalian masukin kodenya di game kode Atma. Oke, paling gitu dulu ya video dari Nisa. Lain kali kita main game yang lebih seru. Mungkin kalian punya rekomendasi Nisa mainin game dalam negeri itu apa? Boleh komen di bawah. Sampai ketemu di next video ya. Bye-bye.